nuwun. Kaparingo kawula ngampil kamardikan panjenengan sami. Ingkang katemban mawon pangandikan. Awit adicara Jamiah Shalawat Lisan Hidayah badhe kawiwitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minangkane pambukane atur kaparinga kawula ngaturaken puja puji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung. Dene napa panjenengan dalah kawula dipun kaparingaken kempal manunggal sak perlu hanetepi darmanipun agesang wonten madyane bebrayan kanthi pinaringan karaharjan tebih ing sambikala. Selawat ugi salam katur kunjuk dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rinten dalu ingkang paring tuntunan dumateng kita sami. Mugia kita sami diakeni dados umatipun ngantos yaumil kiamah. Gema selawat lisan hidayah. Semoga mohon aplausnya untuk Jamiah Shalawat Lisan Hidayah. Hadirin, lagu atau tembang ini kami spesialkan buat adik saya, saudara kami semuanya, Lisan Hidayah yang sudah pulang ke tanah air tercinta, yang tak henti-henti dan lelahnya untuk membesarkan dan mendewasakan kami. Semoga di tanah air lebih baik daripada tinggal selama di Korea. Dan harapan kami, semoga seandainya kembali ke Korea bukan sebagai TKI tapi sebagai pengusaha atau bisnismen, insya Allah. Yusron Pauji untuk musadaraku persahabatan. Bahwa
Ya Rabbi alimil ilmi kal maksud wasuni bi siri ismi kal maksud. Ya Rabbi alimil ilmi kal maksud wasuni bi siri ismi kal maksud. Yeah.